Orang yang selalu segar duk rindu pak golongnya orang beriman. Kita mari tengok fak kita lah, kata fak kita semua ni duduk dalam golongnya orang beriman, orang mukmin hak segar duk rindu ke dak. Nah, ko ni aku duk rindu kita ha. Kita mari dengar. Yang pertama orang nah hak syurga duk rindu ni mana? Orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu membaca Quran. Apa makna orang yang selalu baca Quran? Orang yang selalu baca Quran ni orang hak baca Quran sokmo. Kamu baca sokmo ni apa bahaya? Baca tiap-tiap hari. Hari ni baca, esok baca, tuk-tuk kerang. Baca sokmo. Bukan sokmo kata nak anak je, nak anak saat. Kalau gitu tak kena gitu hak ni tu kerja. Nah, makan ke apa dah, bukan gitu. Nak nak hari ya baca sokmo. Orang yang selalu baca Quran. Orang baca Quran sokmo. Hari ni baca, esok baca. Walaupun baca sikit ya, tapi baca sokmo. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ahabul a'malu ilallah adwa muha wa in qallah. Amalan hak Tuhan saya, kita manusia, kita hamba Tuhan ni, wa amalan hak ni Tuhan saya kita. Amalan hak pesan mana yang hak Tuhan saya? Hak Tuhan kene. Ha betul. Faham tak? Kita buat gar ni Tuhan kene. Kita buat bet ni Tuhan kene. Amalan bet no. Adwa muha wa in qallah. Amalan hak kita buat sokmo walaupun sikit. Wak sokmo ni apa? Tak tinggal. Hari ni wak, esok wak, walaupun sikit. Ni Nabi sebut dalam hadis kata amalan hak kita wak sokmo walaupun sikit. Amalan itulah Tuhan saya. Tuhan saya sebab kita wak sokmo. Faham tak? Kita wak lama-lama sekali tu mulai ogak. Mulai ogak. Dua hari sekali ke no. Tapi kalau nak mulai lagi wak sokmo. Wak sokmo. Wak sokmo. Hari ni buat, esok buat. Pada antara amalan hari kita malik buat semua baca Quran. Sebab orang yang selalu membaca Quran ni syurga duk rindu kepada dia. Syurga duk rindu kepada orang yang selalu membaca Quran. Ya orang yang baca Quran ni kaya tak usah royak lah. Kata dia tak boleh masuk syurga. Nah, Allah Ta'ala wui orang ni boleh masuk syurga orang yang membaca Quran. Orang hak baca Quran semua sebab tiba apa ada akak semua. Hari ni ke ramai orang kita tinggal Quran hari ni. Nampak apa? Duduk beradak kepada terosak, duduk beradak kepada komputer, duduk beradak kepada kerja dunia. Siapa tak ada duduk beradak muka kepada Quran. Kita lapis set orang tua-tua dah ni ke 40 umur lebih dah ni ke beradaklah hati kepada Quran. Kalau tak pandai baca Quran lagi, minta lagi ngaji tak apa. Ustaz kita orang tua dah, nak pergi ngaji Quran wasa tak boleh. Amun nak tanya pak kita, orang hak kata kita orang tua ni ke? Kita orang tua dah. Kalau ngaji Quran masa tua ni tak boleh, wasa payah-payah boleh. Amun nak tanya pak kita semua. Ilmu hak kita dapat saat itu siapa uwi? Siapa uwi? Eh? Kita boleh sendiri ke Tuhan uwi nak tanya? Tuhan uwi. Apa kalau Tuhan uwi, Tuhan yang tak kira di umma. Kalau kita umma banyak, kita orang tua, kita umma tua dah ngaji Quran. Kalau kita ngaji sungguh, nak sungguh tu ke, Tuhan yang tahu, Tuhan yang uwi. Muka Tuhan bukan kata camkak tak supaya ngaji eh. Kalau kita manusia ni ah, ngaji mati yang kena umma tarah ni, ngaji patung kena umma tarah ni. Ya ambil ya pilih umur anak ngaji gani kena umur tarah ni. Tapi ngaji agama ni ke, ya tak kira umur boleh ngaji belaka ikut orang umur wapo. Ngaji Quran, budak boleh ngaji, orang muda boleh ngaji, orang tua boleh ngaji. Ni ya putus harapan dah. Ya putus harapan dah. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat Nabi dulu ke ngaji Quran tu, umur tu Allahu Rabbi agari. 60, 70 baru nak mula ngaji Quran. Siapa ngapa Quran ni ingat habis. Tengok. Nah, nak yato Quran tu ke tu hawi panas. Bukan kita wak, kita ngaji kita panas sendiri. Tu hawi panas. Ni kalau ada hak duk dengar lah ni, siapa tak pandai baca Quran, gi ngajilah Quran. Cari tok guru Quran dalam kampung kita ke ataupun tepi kampung kita ke, wi masa minggu sekali tak apa dah.
Minggu sekali ada hari yang kita cuti hijau. Kau hijau nak minggu? Tak ada hari berhenti. Kalau ah, misalnya tu nak minggu, senang apa? Senang apa hak hijau apa? Ah, dalam satu hari tu kita luar sana. Kita hijau lepas pagi saja ke? Lepas malam tak hijau. Ah, pergi ngaji Quran lepas malam tu. Bangun lepas saja tak apa dah. Ngaji Quran tengah je. Sejak ke yang tak apa dah. Sebab apa? Sebab bekalan hak besar kita bagi akhirat ni Quran. Bekalan hak besar kita bagi akhirat ni Quran. Ibu apa adik akak semua. Nah. Ngaji Quran lah sungguh dah. Orang hak tak baca Quran, tak pandai baca Quran, tak ngaji Quran, orang hak paling rugi sekali di hari akhirat esok ni nak ayat tu. Eh? Sebab Quran hak kita baca seayat ke seayat tu ke, Allah Taala yang akak derajat kita naik kau tinggi dalam syurga. Satu ayat ke satu ayat, satu huruf ke satu huruf. Sebab tu ni dalam ramai-ramai fak kita ni kan, kalau ada orang tak pandai baca Quran, minta lah pergi ngaji Quran sungguh dah. Tak usah malu. Malu di atas dunia, rugi di hari akhirat. Ha, pilih mi. Kalau kita jogging ngaji walaupun tua dah, tak apa di hari akhirat esok kita saat itu selamat, boleh pahala banyak. Ngajilah sungguh dah. Ada setengah orang tua yang mikir baik tu. Kita orang tua dah. Nah, umur hak ni tu nah 50 dah tua lah ya tu. 50 ni 60 ni. Tak sing ngaji. Nah. Apa kalau kita baca Quran salah? Ada adik juga ya tak boleh juga baca Quran salah. Nah, baik kita pergi ngaji sungguh dah. Nak ni nak baca sore, baca sendiri. Apa kita tak pandai tajwid gapo hak tu lah masalahnya. Nah, sebab tu ngajilah selamat sekali. Ngaji. Nah, lepas tu ibu bapa adik akak hari ni payah juga nak sehari Tok Guru Quran ni. Nah, Tok Guru Quran hak ajar Quran dengan tajwid, dengan baca kena apa semua tu. Kalau ada yang ingin kita hari ni tu tinggal. Ngajilah. Dan insya-Allah taala. Jadi nak ayat sini kepada kita semua, kalau fak kita semua nak wiadi orang hak syurga duk rindu, kita kena buat amalan yang pertamanya kena selalu membaca Quran. Makna tu kena baca Quran semua. Hari ni baca, esok baca, lusa baca. Baca semua hak molek. Walaupun sikit lah. Satu ayat sehari. Satu ayat. Contoh. Mana? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Seayat. Sadaqallah al-Azim. Sudah. Esok pula. Qataballahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah wa lahum azabun azim. Baca seayat pula. Ha, tak baca sokmo, baca sokmo tak apa. Walaupun seayat tu nak ayat tu pahala tu bukan boleh so bagi kata baca seayat boleh pahala so, bukan baca seayat tu boleh pahala turut huruf. Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata mana? Alif Lam Mim. Orang okay, baca Alif Lam Mim tu ke? Ya bukan, ya bukan boleh. Ya, boleh satu apa satu pahala. Alif Lam Mim tu ya tu huruf. Alif seekor, Lam seekor, Mim seekor, tiga huruf. Pas tiga huruf ni bukan atau boleh tiga pahala. Nabi kata mana dalam hadis? Satu huruf boleh pahala 10. Kita baca Alif boleh satu, boleh satu huruf tu boleh pahala 10. Kita baca Lam, kita boleh pahala 10. Kita baca Mim, kita boleh pahala 10. Makna kata baca tiga huruf boleh pahala 30. Apa kita baca zalikal kitabula raiba fihi hudallil muttaqin. Apa huruf tu? Seka-seka tu. Ya Allah, pahala banyak kita boleh. Ha ni, orang ngaji Quran tak rugi, orang baca Quran tak rugi. Tak rugi. Patut ada sebut dalam satu hadis, orang hok sibuk masa dengan baca Quran, siapa tak ada nak doa minta dengan Tuhan. Faham tak? Ha? Kita baca Quran semua, pagi baca Quran, tengah hari baca Quran, petang baca Quran. Contoh hata, tak baca, nak sibuk dengan baca Quran, nak doa-doa pun tak ada. Nabi kata ini, Allah Ta'ala wi benar kepada kita hari itu lebih baik pada benuh kita nak-nak. Tuhan tahu dah kata kita nak gapo.
Tapi tak ada nak berdoa sebab duduk sibuk dengan baca Quran. Nabi kata kan, Allah wi kepada mu saat itu, nah, bagi hak lebih baik pada meminta lagi. Tu nak ayat atau kelebihan. Ha, sebab tu fak kita semua ni ke ngaji Quran eh. Baca Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ngajar Quran, orang ngaji Quran. Kita semua ni ke kena duduk dalam dua ni. Mana? Satu orang ngajar Quran. Wiadi kita tu orang ngajar Quran. Kalau tak kuasa nak jadi orang ngajar Quran, jadilah diri kamu orang yang belajar Quran, ngaji Quran. Ngaji Quran. Tak pandai nak ngajar Quran, jadi orang ngaji Quran. Ya tak? Nabi suruh sebab apa? Sebab kelebihan ni ya Allah sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Pertama orang ngajar Quran. Ibu bapa ada aku semua, orang ngajar Quran ni ke pahala ya tu ke duk boleh sokmo. Dia boleh sokmo. Dia baca Quran, dia boleh pahala hak dia baca Quran. Anak murid dia tu eh. Hak pandai baca Quran dengan sebab yang ngajar tu eh. Pahala yak nama-nama masuk dalam diri dia. Kalau dia mati dah, duk masuk dalam kubur tak weti-weti. Sebab tu ibu bapa, kalau kita pandai baca Quran, tapi kita tak pandai nak ngajar orang. Kita ngajar orang lain tak mana, ngajar orang dari keluarga kita tak apa dah. Ngajar adik kita, ngajar anak kita, ngajar bini kita, ngajar tok laki kita, ngajar orang dari rumah kita pun tak apa dah. Amanah-anak waktu ayah gini deh. Kita ada anak, semua kita ada anak laka. Ada anak ataupun pia pun tak apa. Kita kira anak lah mudah. Kita mabah, contoh kita mal. Abah ni tak ada mana nak ngajar, malah duduk dengan anak semua. Kita ma ni ke, kita kurma ni ke, duduk dengan anak kita semua. Anak kita, hak budak-budak, hak alah-alah eh. Kita ajar Quran ya, yak masa ya halah lagi. Kalau tua ni payah nak ajar. Masa dia ya halah. Kita ajar Quran. Uya pandai baca Fatihah. Uya pandai baca Qul Huwallah. Uya pandai baca Qul A'udzu birabbin nas. Uya pandai baca Qul A'udzu birabbil falak. Dia pandai baca nah iza jaa nasrullah. Dia pandai baca qul ya ayyuhal kafirun. Dia pandai baca inna a'tainakal kawsar. Kita ajar wi anak kita hari tu pandai baca Quran Fatihah, qul huwallah iza jaa inna a'tainaka. Kita ajar kita ma ni ajar anak kita wi pandai baca Quran. Amano ayat akhir kita kun me. Kita kun mehok ngajak anak pandai baca Quran tahu dak kata tiap-tiap kali anak kita baca Fatihah dalam semaya, buat maya Zuhur baca Fatihah 4 kali, buat maya Asar baca Fatihah 4 kali, buat maya Ngorik baca Fatihah 3 kali, buat maya Isya baca Fatihah 4 kali, buat maya Subuh baca Fatihah 2 kali, tiap-tiap rakaat wajib baca Fatihah. Tiap kali anak kita baca Fatihah, pak anak kita ingat dan pandai baca Fatihah sebab kita mah duduk ajar. Sebab kita memang duk ajar. Tahu ke tak kata pahala hak anak kita baca Fatihah tu boleh di kita sokmo tak weti-weti. Nanak kali anak kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin. Tiap kali anak kita baca Fatihah pahala tu hewi kepada mak juga. Sebab apa? Sebab mak lah hak ajar. Nah, we anak saat ni tu pandai baca Fatihah. Ataupun kita ajak orang lain pandai baca Fatihah. Kita ajak orang lain baca Fatihah kena. Tiap kali dia baca Fatihah kita ajar tu kita boleh pahala tak weti-weti. Kalau kita duduk dalam kubur. Kita duduk dalam kubur. Anak kita dah baca Fatihah, pahala siapa dia kita? Faham tak? Allahu Rabbi ya Karim. Ha ni. Faham misal tak anak kita tu ke? Yang ngajar pula bini dia. Yang ngajar pula cucu ya. Yang ngajar pula anak ya. Bini ya, anak ya, cucu dia. Nah, pandai baca Fatihah sebab kita ni. Sebab anak kita ajar, sebab anak kita ajar. Pak anak kita pandai dengan sebab kita ajar. Pahala boleh pula. Anak kita baca Fatihah boleh pahala kita. Cucu kita boleh cucu kita baca Fatihah boleh pahala kita.
Cicik kita baca Fatihah boleh boleh pahala kita. Tengok pahala duk siapa ni atau kelebihan orang ngajar Quran ni, pahala dia duk boleh tak weti-weti walaupun dia duk dalam kubur dah tak baca Quran dah. Tak baca Quran dah, tapi pahala duk masuk dalam kubur dia lagi. Ya Allah. Ha tu sebab tu kita pandai belaka. Pandai belaka baca Fatihah. Pandai belaka baca Quran. Ajar atik Quran tu kepada anak kita. Deh, insya-Allah taala. Kita ajar atik. Awi anak kita tu pandai baca Quran. Allahu Rabbi ya Karim. Pahala banyak, pahala banyak. La ilaha illallah. Nah, sebab tu kita semua nah kena usahalah. Kena usaha. Satu kita pandai baca Quran dah, kita kena ajar anak-anak kita wi pandai baca Quran atik. Wi pandai baca Quran atik insya-Allah taala. Nah, sebab itulah orang yang ada anak ngapa Quran ingat Quran ke Allah Rabbi ya Karim. Orang ni ke masya-Allah di hari akhirat di atas dunia ke. Tanya ibu apa yang ada anak ngajar fi. Yang ada anak ingat Quran 30 juz. Ngalik abang tu. Hari yang anak baca doa khotib Quran ke kita mabah ke gitu duduk di kalah ke Allah mengalik abang tu kita mabah. Tahu di atas dunia kita wasa plum lencai. Di hari akhirat esok ni Tuhan will lebih mabah sebab anak ingat Quran, sebab anak baca Quran, sebab anak ngapa Quran. Setengah hari tak nampak. Anak kalau anak kita ngaji kelas tahfiz nak makan gapo, anak kok nak gapo. Dak eh. Tak ada sore habuk hak mati, hak lapar. Hak mati dengan sebab lapar. Ada budak ngaji hafiz. Tubeklah surat khabar kata mati sebab ada makan. Tak ada semua apa yang tu kenyap perut belaka tu hajami rezeki belaka dan tara tak cah tara nak orang hak kupu dengan Tuhan tu hajamu tu hajamin ke rezeki ada makan sok mo tak weti bagi tu orang hak baca Quran kalamullah ni nah bukan Tuhan nak tinggal kau guana tak ha tu hai bagi tu hai bagi tara. Orang hak panggil orang hak kerja ataupun ngaji kat dunia tu pun tu hawi rezeki mewah dah. Apatah lagi orang baca Quran, orang ngaji Quran. Nah, orang nak belaka hari ni memang nak belaka. Maybe lagi kau boleh puasa tu Allah Rabbi Karim. Pakak cang weh, mari di timel apa terawih. Duma hitalah mari tu. Pakak bubuklah ke budak hafiz. Ha ni nak ayat tu. Sebab tu dalam anak ramai-ramai pak kita ke usahalah. Usaha kita pas ya gini ya lah ni payah juga lah ni ya lah ni dengan sebab saing ke apa gila pas kadang-kadang budak hafiz nak ngajar hafiz dah lepas tu kowik ke apa tak boleh nak ngajar hafiz kelip mari domah duduk lekat dengan saing boleh lekat dengan saing tu habis ya dipunuh ha, tengok Allah Rabbi bahaya 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 sebab tu kita kena bet jangan lock sangat doa lah jangan lock sangat doa ya ambil ya kecil lagi dah. Nah, ambil yang kecil dah kita yang elok sangat dah. Apa? Bebegi masalah ni. Kita mabah ke kalau ada anak kita hak yatim ke hak tina ke, yo dah hal-hal lagi kita kena backhand sikit dengan dia. Kena backhand sikit apa? Nah, we masalah apa itu dia takut di kita juga. Mungkin kita tahu kata harai halah hak mana lagi, hak mana molek, hak mana jahat tak tahu lagi. Bebegi nah, masyarakat sakum hari ni ya. Nah, Allahu Rabbi ya Karim. Hak ngaji hafid dah, ngaji puan dah. Punuh dengan sebab masuk saing. Dah, tu dia. Apa masuk saing, saing tak jenis pula. Habis dia cing. Kena tarik demo. Waliyazabilah min zalik. Dah, jadi kalau kita boleh jaga anak kita ngajar hafiz, pak anak kita ngajar hafiz tu, ya boleh jaga diri dia. Orang okay, ya Allah di hari akhirat esok ke. Okay? Mujur. Dalam hadis Nabi sebut. Dalam hadis Nabi sebut. Nabi sebut bekno. Di pada masa hari akhirat esok Allah Taala wimok ngabah tu wimang ngabah tu pakai mungkut pakai mahkota mungkut narah mahkota hok raja bakal tah palo mungkut tu hok mabah kita bakal hok malaikat wi di hari akhirat esok tu sinaya tu lebih dari matahari maha dia tu serecek semua bakal tengoklah ko Allah lebihnya ya ni lebihnya ya ni. Mabah ni kita tanya malaikat, hei malaikat, guano muwi.
mengui apa mahkota kepada aku. Aku ada amalan gapo aku hak mulia. Malaikat kata, hei mabah, mung ada anak hak duduk baca Quran di atas dunia. Mung ada anak hak ingat Quran. Dengan sebab anak mung baca Quran, kelebih tuhawi kepada mung boleh pakai mahkota di hari akhirat esok yang yang tak ada di atas kepala orang lain. So, yang dua pula tuhawi syurga mabah kau tinggi, kau tinggi, kau tinggi. Apa ni? Mabah kita ke okay? Allah Taala akak syurga dia tu kau tinggi, kau tinggi, kau tinggi. Kerana syurga aku ni kau tinggi, kau tinggi, kau sedak ni hai tu hai. Aku rasa kata aku ni amalan tak ada mana lih. Amalan aku ni sikit je hai tu hai. Kerana syurga aku kau tinggi ni. Maka tiada kena. Aku akak syurga mu kau tinggi ni ke okay? Dengan sebab anakmu duk baca Quran di atas dunia. Satu ayat hak anakmu baca, aku akak kau tinggi. Satu ayat pula anakmu baca, aku akak kau tinggi. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, tengok sebab tu kita semua kena ajar anak kita baca Quran, pandai baca Quran. Hari ni ramah. Kadang-kadang kita mabah diri tak anak baca Quran. Apa nak biar anak pandai baca Quran? Sebab tu kita semua ni ke gini. Kita kena wiyangi anak kita supang dengan kita. Kalau kita tak pandai baca Quran dah, jangan wi anak kita tu supang dengan kita. Nah, supang kita. Jangan. Kenapa kau usahlah kau insya-Allah taala. Nah. Belalah anak kita tak jadi hafiz pun, belalah anak kita tak ngaji ponok pun, tapi wi dia pandai baca Quran dulu. Wi dia boleh baca Quran. Hak sedih kali ke? Ni saya jumpa diri. Masa ma mati, abah mati, anak ni tak leh nak baca gapo karah buk. Di ma abah ya. Tak leh nak baca karah buk. Tak leh nak baca, patu dia buat gapo? Dak nengung. Dak nengung. Zikir pun dak, baca doa pun dak, Quran pun dak. Kita orang ni rasa sedih dah. Kita orang luar ni rasa sedih dah. Nampak anak tak nak buat apa we. Pam dia hak mati. Roh Maria hak mati duk tengok. Tak rasa sedih lagi. Pas kita semua nak kau lagu tu. Nah, anak kita Nabi sebut dalam hadis kullu mauludin yuladu al fitrah. Atas kita dah nak bubuh bekna we. Atas kita dah nak ajar bekna we anak kita jadi. Kalau kita ubah ajaran Islam, anak kita jadi Islam. Kalau kita ubah ajaran Nasrani Yahudi, jadi Baptis, jadi turut dia mentuh. Walaupun kita tak ajar we anak kita jadi Yahudi Nasrani, tapi kita lak we dia hal itu. Dia duduk dengar kat otoh dengar kat ni. Pas hari ni anak kita tengok dengan teknologi dengan lok sosial hari ni atik ke. Nah, Allahu Rabbi. Sebab tu kalau kita kira budak dulu ni baik pada dengan budak law ni lagi. Budak law ni siapa bunuh mak sendiri. Nah, wal iazabilah mizali. Ada dah tempat kita ni ya, juga wilayah. Apa berlaku baru ni? Sebab kaya, sebab mabuk tak kenal dah mak hak yang hero yang mari lahirkan dia mari. Nah, tikai lagi, bunuh lagi. Wal iazabilah mizali. Ya Allah, sebab tu hak kita semua ke okay? Ajarlah anak kita biar dia molek. Nabi kata atas kita. Pakai dia lagi telak doa biar anak kita hari tu dapat ilmu hak lain dulu. Masuklah otak dia bukan agama Islam hak masuk dalam dia dulu. Sebab tu dia rusak. Nah, Allahu Rabbi ya Karim. Sebab tu kita semua kena bakat usaha lah kau dah. Mula-mula sekali ajarlah Quran kepada dia. Nah. Mula-mula sekali ajar Quran kepada dia. InsyaAllah taala kita bakal usaha laka. Ajar Quran dulu. Yang pertama kita sendiri baca Quran. Yang dua kita ajarlah. Nah. Anak-anak kita, adik-adik kita hari itu we pandai, we ingat Quran. Kita akan dapat pahala yang sangat-sangat banyak insyaAllah.